cetek, nggak dalam. Dia bacanya bounce rate, bounce rate keseluruhan website kan? Bounce rate per artikel biasanya. Per artikel. Jadi kalau dia masuk di artikel kita terus betah lama, nah berarti itu lumayan dalam artikelnya, isinya, isi kontennya. Nah berarti bagus nih di mata Google. Nah itu lebih dinaikin. Biasanya betah karena apa? Karena dari jumlah kata. Biasanya jumlah kata, semakin banyak jumlah katanya dia semakin betah kan. Dia membaca aja sampai habis. Ada ya orang-orang yang baca sampai habis, ada ya. Banyak kok. Nah ini manfaat SEO LBO teman-teman untuk kedepannya. Jadi teman-teman tuh kalau SEO LBO itu apa sih, tujuan akhirnya apa sih, kita ngapain sih gitu kan, manfaatnya apa sih kalau kita fokus di SEO LBO. Nah ini manfaatnya, jadi dagangan kita laku teman-teman, apapun produknya teman-teman itu udah laku lah pasti, karena kan teman-teman rajin ngerjain PR ya. Apapun produknya, biasanya SEO LBO ini testimoninya banyak banget di SB1M ya. Barang dagangannya laku. Mau barangnya low competition, high competition gak peduli ya, laku lah pasti gitu. Dan terus yang kedua, bisa jualan banner. Jadi banner-banner yang di sidebar, di samping, itu kita bisa jual teman-teman. Nanti kasih space. Misalnya ada orang namanya media buying. Jadi orang masang banner di kita, kita tentuin aja harganya berapa, bebas. Misalnya, mas, saya mau masang dong banner di tempatnya mas, boleh gak? Oh ya boleh, berapa mas? 17 juta deh seminggu. Nah gitu misalnya. Sehari lah, sehari. Oh iya deh, deal, kontrak ya setahun. Nah gitu misalnya ya. Ini kan mimpi ya, gak apa-apa lah ya. Nah, udah deh teman-teman dapet deh tuh 17 juta seminggu selama setahun. Nah gitu, terus teman-teman juga bisa gajian dari Google. Jadi kalau misalnya yang tadi kuningnya tadi 300 ya, nah teman-teman ngajuin AdSense diterima, nah itu duitnya lumayan juga, dapat gajian dari Google. Di transfer kalau udah minimal $200, setiap $200 itu ditransfer. Tapi kalau sebulan lebih dari $200 itu ditransfer juga. Jadi pokoknya minimal $200 itu ditransfer, itu dari Google. Kita pasang banner namanya AdSense, iklan tapi dari Google gitu. Nah kita bisa gajian dari Google. Nah keempat, dari pembicara SEO. Pasti nanti teman-teman dapat orderan jadi pembicara, entah itu cuma WA-WA masuk atau jadi beneran. Saya udah beberapa kali sih ada WA masuk untuk jadi pembicara gitu. Cuma belum eksekusi, dibayar beneran belum. Cuma udah beberapa masuk. Tapi si Mas Andreas udah kejadian ya. Dia sejam tarifnya 3 juta, minimal ambil 3 jam. Jadi dia sekali ngomong 3 jam dapat 9 juta, itu udah keliling Indonesia. Dia udah dapat sekitar 200 jutaan total-total. Offline. Jadi, SEO. Jadi teman-teman kalau nanti high statnya tinggi, terus teman-teman udah nguasain SEO yang tadi tuh, pasti teman-teman diundang jadi pembicara. Nah, teman-teman kasih tarif sendiri. Gitu. Bisa. Wow. Gitu ya. Itu setiap bulan ada, Mas Andreas pasti ada. Dia selalu ada. Makanya dia bisa bangun rumah segala itu dari pembicara ini. Ya. Itu yang tapi harus terbukti dulu ya. Web kita harus banyak yang page one dulu. Yang ya. Ajak itu siapa? Nanti dengan sendirinya datang orderan. Siapa yang ajak? Google. Ada lah, company Google. Biasanya. Nah, oh, perusahaan-perusahaan. Iya, dari bank gitu juga bisa. Okay. Atau dari UKM mana gitu. Ya, oke. Okay. Gitu. Waktu itu dia pernah bilang, waktu itu dia tertinggi dari BRI, waktu itu dia 25 juta dia dapat. Nah, 2 hari. Enak kan 2 hari 25 juta teman-teman. Bersih ya. Itu paling tinggi waktu itu dia dapat. Terus harga yang terakhir, harga web kita jadi tinggi. Teman-teman nanti kalau high statnya tinggi, itu pasti ada yang nawar. Pasti. Jadi Mas, kalau teman-teman lagi butuh duit ceritanya gitu ya, lagi butuh duit mau jual webnya gitu bisa.
Jadi misalnya ada yang nawar, mas saya ini webnya bagus mas, trafficnya udah tinggi, saya tawar deh mas ya 60 juta bisa nggak? Wah kurang mas, kayaknya 200 juta deh, nah gitu ya. Ya udah deal 150, oh, udah deh jadi gitu. Itu kan mimpi ya. Itu kalau misalnya detik.com itu kalau dijual harganya udah miliaran ya. Jadi emang web kita tuh kayak rumah, kayak properti, kayak bisnis properti sebenarnya. Jadi kita rawat, lama-lama harganya makin tinggi. Nah ini ya, ini manfaatnya CWLBO. Nah, digital estate. Jadi kedepannya ujung-ujungnya akan teman-teman terjadi seperti ini. Jadi jangan menyerah dulu ya sebelum kejadian seperti ini. Dah, sekarang kita eksekusi untuk jurus SEO-nya. Dari tadi teori doang ya, sekarang kita praktek. Nah ini kita login dulu.